Allah Ta'ala waktu turun ayat, tegur Nabi dan rakyat kepada umat, jangan tukar bakor ke. Jangan tukar bakor ke. Bakor gapa-gapa bakor tu? Bin siapa, binti siapa, dan terakun dia macam mana? Macam itulah. Lepas tu, dia keratup dengan kancut tabian orang negeri Syir ni lah. Nah, bining duk kicut tabian, tukar jadi bakor untuk lelaki. Hak tu, kalau kira hukum, salah. Kalau kira hukum, salah. Tak boleh. Dia kena guna 6 sekundum hak dia. Lepas tu, semolek-moleknya orang ni, dia kena bin ataupun binti kepada pok dia. Pok dia nama gapo? Saya misal dah. Orang nama Yusuf, dia bin Ibrahim. Sebab orang tua dia nama Ibrahim. Maka Yusuf Ibrahim, patut nak bakar gapo? Bakar lagi. Bakar 6 sekun. Sebab 6 sekun kita ni kita tak tahu katanya siapa tahu. Sungguh tak? Kalau kita duk pakai lah ni, duk ada dalam bab percacun tu. Rung mana pun tak tahu. Tapi tak ada arah dengan sebab bakar tu jadi lagu tu dah. Lepas tu, kot mai dalam negeri Syir pun, ya rakyat katanya suruh guna bakar tu. Sebab tu, anak, cucu, cicit, cocok kita duk guna bakar tu lah tu. Hak sebenarnya, orang ni dia kena ben dan benti kepada pok dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آية 40 سورة الأحزاب. Bukailah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapak yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi-Nabi. Dan ingatlah, Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Undur semula cerita hubungnya dengan Nabi dengan Zaid bin Harithah. Lepas tu hukum hubungnya dengan orang dengan bapak dia yang sebenar dan anaknya yang sebenar. Mula di Zaid dulu dah. Seperti mana kita sudah pun tahu dalam ayat-ayat ni, Zaid adalah anak angkat Nabi. Walaupun Nabi pernah tukar bakar supaya orang panggil Zaid bin Muhammad. Tapi Allah Ta'ala waktu turun ayat, tegur Nabi dan rakyat kepada umat, jangan tukar bakar orang. Jangan tukar bakar orang. Bakar gapa-gapa bakar tu? Bin siapa, binti siapa, dan terakun dia macam mana? Macam itulah. Lepas tu, dia keratup dengan kancut tabian orang negeri Syir ni lah. Nah, bining duk kicut tabian, tukar jadi bakar untuk lelaki. Hak tu, kalau kira hukum, salah. Kalau kira hukum, salah. Tak boleh. Dia kena guna 6 sekundum hak dia. Lepas tu, semolek-moleknya orang ni, dia kena bin ataupun binti kepada pok dia. Pok dia nama gapo? Saya misal dah. Orang nama Yusuf, dia bin Ibrahim. Sebab orang tua dia nama Ibrahim. Maka Yusuf Ibrahim, patut nak bakar gapo? Bakar lagi. Bakar 6 sekun. Sebab 6 sekun kita ni kita tak tahu katanya siapa tahu. Sungguh tak? Kalau kita duk pakai lah ni, duk ada dalam bab percacun tu. Rung mana pun tak tahu. Tapi tak ada arah dengan sebab bakar tu jadi lagu tu dah. Lepas tu, kot mai dalam negeri Syir pun, ya rakyat katanya suruh guna bakar tu. Sebab tu, anak, cucu, cicit, cocok kita duk guna bakar tu lah tu. Hak sebenarnya, orang ni dia kena ben dan binti kepada pok dia. Itulah yang sebenar.
Yang kedua, hubungi dengan anak sungguh dan pok sungguh. Anak kita dengan anak angkat. Anak angkat ni luk buntam. Yang kita ambil dia, pego. Lepas tu nak ben kepada siapa? Ini dia kiaukong dengan kotmai. Kalau kira dengan hukum, kena ben kepada Abdullah, hamba Allah. Tak boleh ben kepada kita. Dan tak boleh ambil dia jadi suaneng dalam keluarga kita. Sebab dia sakut dengan hukum aurat, hukum sako dan sebagainya. Tapi anak kita, anak yang sebenar, daripada nikah yang sahih, maka itu adalah anak kita. Tu pun ada khilaf ulama di antara anak zina. Orang dia biasa zina belum pada dia menikah. Tidak ada. Zina-zina ni maknanya tak menikah. Lepas tu lagu mana? Anak tu boleh makan pesaka ataupun tidak. Ini banyak masalah yang ada di dalam perbahasan ulama. Anak tu kalau sekiranya anak perempuan, pok dia ni boleh jadi wali masa menikah ke tak? Timur soalan. Lepas tu dikira anak dia sungguh ke tak? Dah ni anak nakob dia panggil. Anak luar pada nikah. Dah jatuh dengan tino ni, duk gib zina, maka lekat perut. Lepas tu, nikah tu lagu mana? Sah ke tak sah? Banyak masalah. Silak sikit ya. Silak duk gib zina, siapa ke mi pun kepada hawali, hapsako, pok sungguh ke mok sungguh. Cakap lagu tu. Duk musing daleha tu. Walaupun ada jawab pe daripada para ulama yang royak katanya lagu tu lagu ni. Tapi nak ayat katanya, bila kita kembali kepada ayat ni, Tuhan ayat katanya, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapak yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu. Anak Nabi ni, ia ada semua 7 orang. Hak ni budak-budak sekolah tadika duk ngapa? Qasim ni bila lelaki dia dah. Qasim dengan Abdullah ni lelaki yang boleh dengan Siti Khadijah. Mati kecil-kecil. Qasim dengan Abdullah. Sebab tu orang Yahudi dia panggil kepada Nabi, ya Abul Qasim. Hei Pak Qasim. Ya Muhammad. Orang Yahudi dia tak hormat kepada Nabi. Dia panggil Nabi itu sebagai, hei Muhammad, hei Pak Qasim. Ya baliknya orang Arab, anak lelaki yang pertama tu, kalau Pak dia panggil Pak tu, Pak Qasim, Pak siapa, ikut. Itu satu kehormatan bagi orang Arab. Tapi orang Yahudi, dia tak panggil ya Rasulullah. Dia panggil ya Muhammad ataupun ya Abul Qasim. Ada juga di kalangan sahabat-sahabat. Nah, ni bila kita tengok dalam sejarah masa Zaid anak angkat Nabi yang Nabi beli, satu ketika pok dia mari. Tanya Zaid, Zaid, mu nak kelik ke rumah ke? Kau mu nak duduk dengan Nabi Muhammad ni. Masa tu Nabi tak jadi rasul lagi. Mu nak duduk rumah, kelik rumah ke kau mu nak duduk dengan Muhammad? Zaid sendiri royak katanya, aku nak duduk sini, nak duduk dalam keluarga Nabi ni. Duduk dia sebentar. Nabi tanya, "Pah lagu mana? Nak we klik ke kau nak duduk sini?" Duduk dia sebentar. Pok Zaid royak katanya, "Ata' Abul Qasim." Mutaatlah kepada Pok Qasim, iaitu nya taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil Zaid duduk sekali dengan dia. Sebab apa? Sebab Nabi kehilangnya dua anak dia lelaki ni. Lalu itulah diganti dengan Zaid sebagai anak pera. Nabi pera ni, siapa kau kasih? Anak dia sendiri. Supong anak dia sendiri. Dia cara kepada Zaid, Masya Allah. Sebab itulah, di dalam, apa? Dalam tafsir, ayat katanya,
ada sir, saya ada kid. Al-hubbu ibnul hubbi, gitulah. Maknanya kekasih anak kekasih. Ha, tu sehingga ahli tafsir rakyat katanya Zaid ni bila dia besar dia bining boleh anak dia nama Usama. Orang letak gelar kepada Usama dengan Zaid ni kekasih anak kekasih. Nabi pun masya-Allah saya juga kepada Usama. Sebab Zaid dulu adalah anak pera dia. Lepas tu Zaid dia boleh anak namanya Usama. Hak itulah yang Nabi latih jadi penglima perang. Ketika Nabi dekat-dekat dengan nak mati, Usama umur 18 tahun jadi metak. Masya-Allah. Ha, klik semula dah. Saya takut balik duk rayaan. Klik semula. Nabi ada anak berapa orang? 7 orang. Qasim dengan Abdullah mati. Masa budak-budak lagi. Masa kecil-kecil lagi. Anak perempuan Nabi adanya 4 orang. Iaitunya ni tertib ni Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Hak ni Nabi dah tengok anak tino dia besar-besar siapa kem nikah dengan Uthman bin Affan 2 orang. Dan nikah dengan seorang lagi Zainab, saya tak ingat dah yang nikah dengan siapa. Tapi adalah dalam sejarah tu. Fatimah nikah dengan Ali. Fatimah ni mati selepas daripada Nabi mati ni nebulan. Nabi mati mengikut ahli sejarah royak katanya mati dalam bulan Rabiul Awal. Maka tak pai lepas pada tu bila nebulan Fatimah pun mati. Alhamdulillah. Abi, sore lagi anak Nabi. Saat ni duk bila? Ne dak? Bila ne? Sore lagi iaitunya Nabi boleh anak dengan seorang hamba perempuan yang diberi hadiah daripada orang Mesir. Namanya Maryah. Maryah Al-Qibtiyah yang dibasa kepada Qibti. Orang Qibti ni orang dangdem yang duduk di Mesir. Boleh anak seorang namanya Abdullah. Tapi mati ketika duduk tunggu menyusu. Maknanya cuang anak tu kecil lagi. Nabi pun masya-Allah. Nak ayat katanya duka cita hati Nabi dengan sebab anak lelaki dia yang dia duk harap katanya akan besar tapi gi mati ke kecil-kecil belaka. Alhamdulillah. Mari klik kepada ayat ni semula. Tengok duk won kok tu won kok ni. Nota kaki 1458. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak kepada Zaid. Bapak Zaid ialah Harithah. Meskipun Zaid anak angkat baginda, tetapi anak angkat bukanlah anak sendiri. Ha, ni dia sakuk dengan setengah-setengah keluarga zaman-zaman learning lah. Sejak daripada zaman lepas pada ha ni berlaku di dalam keluarga Nabi, maka dia jadi hukum. Hukum lagu mana? Siapa yang ambil anak orang mari pera duduk dalam rumah. Lepas lagu mana? Ha aurat kita kasih kepada dia supaya dengan anak kita sungguh. Lepas kita bila-bila duduk dalam rumah, tak kira nak kelubung kalau orang tina lah. Tak kira lah kita nak siap-siap supaya kita duduk luar. Ha, tu kita orang jatuh pun kadang-kadang pakai kain lepah, pakai kain bulu, skoda apa ni, baju-baju apa ni, tak pakai masa duduk dalam rumah. Lepas anak tina yang kita pera, dia anak orang luar. Kalau dia anak jatuh yang kita pera, dia dengan bini kita lagu mana? Masa sakit kepala, masa demir, dia duduk pecek, dia duduk urut, duduk gapo. Memang dia orang luar. Nah, gitulah. Ayat suci ini menolak tuduhan kaum kafir dan golongan munafik yang mengatakan Muhammad berkahwin dengan bekas isteri anaknya sedang ia melarai kita berbuat demikian. Dia perapini orang Arab dulu ni. Bekas bining anak angkat tak leh jadi bining. Orang hok jadi pok. Gambar dah. Saya rakyat kena dah. Bekah bining anak angkat tak boleh menikah dengan orang yang jadi pok merah atau pok angkat. Nak rakyat katanya cerita ni, Zaid dia menikah dengan Zainab. Duduk tak lama, setahun lebih-lebih. Cerah.
Allah Ta'ala sendiri nikahkan Zainab dengan Nabi. Perapeni orang Arab pada waktu tu rap mai dai. Rap mai dai. Apa ni? Duk pergi ambil bekah bini anak pera. Jadi bini. Tapi hukumnya boleh. Ha, tu sebab apa tu? Sebab kita dengan anak angkat kita, dengan anak pera kita tu, yang mana kira kong sailet. Tak ada kira tu waris warah tak. Dia orang suku, orang luar lah kecek mudah-mudah. Bila dia menikah, dia cerah, habis hadah. Maka kita sebagai pok ni, boleh kita ambil bekah bini dia. Lagi tu lah, supaya saya duduk misal 2-3 hari lepas dah. Tok tua sama tok tua, dia panggil tok besar, sama-sama tok besar. Boleh menikah tak? Boleh menikah. Tapi orang kita, oh, orang tak buat lagu tu. Apa ni? Tak ada orang lain ke lagu mana? Gim nikah tok besar sama tok besar. Padahal kalau kira hukum, boleh. Hani nak ayat katanya, dalam sangkum kita, takdir katanya tok besar dengan tok besar giduk gim nikah. Pak kita nak kira lagu mana? Orang kecil ramah lalu dalam sangkum, oi, panamu ni yang ni ni. Nak, anak sama anak nikah dah. Lata-lata, pok dengan mok, pok dengan mok. Segu tu mari menikah. Ha, gitulah. Habis, situ dah. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi. Ni nak ayat katanya cahaya ataupun gelare yang tetap yang Allah Ta'ala bui kepada Nabi. Bukan pok orang tu, bukan pok orang ni. Tapi Nabi Rasulullah dan khatamun nabiyin. Iaitunya kesudahan Nabi-Nabi. Tak ada lah Rasul lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu soalan. Timbul lagi mana? Lepas tu Nabi Isa turun sikit lagi. Ha, Nabi Isa turun sikit lagi. Nak kira lagu mana? Nabi akhir zaman kau macam mana? Ha ni terpak maknanya campin kena hai kam cijeng kepada umat juga. Nabi Isa hok turun sikit lagi adalah tamneng dem. Tamneng Nabi Isa sebagai rasul belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekah di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni 570 tahun. Nabi Isa dilahir di Baitul Lahmin ataupun orang panggil sekarang ni Bethlehem di Palestin. Lahirnya di situ 570 tahun ni nak boleh siapa zaman Nabi Muhammad lahir pula di Mekah. Nabi Isa tamneng dem, tapi dia turun ni naik tanah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala angkat dia naik ke langit. Tengok deh, ni cerak-cerak ni. Barrafa'ahu Allahu ilaih yang ada di dalam Quran. Yang Allah Taala ayat katanya, bahkan Allah Taala angkatnya naik ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Pastu Nabi Isa duduk mana sekarang ni? Duduk di atas langit. Lepas tu bukir hijau air kita, mari kena duduk tanya. Lepas tu dia tidur mana, katil mana, nyawa lagu mana. Mai tong tam. Macam reung kita. Kena duduk kita tanya, so. Yakin sudah, katanya Nabi Isa diangkat naik ke langit. Siapa tak percaya benda ni? Kafir. Orang tu kafir lalu. Kalau dia tak percaya katanya Nabi Isa diangkat naik ke langit. Bukan Nabi Isa nak naik sendiri, tapi Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit. Dia turun sikit lagi pada akhir zaman dalam keadaan manusia wunwa yang atas muka dunia. Dajjal sedang-sedang duk merajalela. Dajjal duk mengamuk sikit lagi. Bukan Dajjal tu jing manusia mata dua butir supaya kita. Orang duk rayak katanya Dajjal mata sutir duk tengah. Tak ni, tak. Nabi tak ada rayak. Dajjal mata sutir duk tengah. Bahkan mata dua butir supaya kita. Tapi Allah Ta'ala wicerdik leliam dia tu, siapakah dia boleh tipu semua manusia di atas muka dunia. Kecuali beberapa klum, beberapa orang yang masih lagi kuat ini. Ha, tekah tu lah. Nabi Isa akan turun. Turun mana tu? Turun di bumi Syam. Bumi Syam tak ada rakyat katanya di Palestin ke, di Suria ke, di Ordon, Jordan ke. Tak. Rakyat katanya di negeri Syam. Nabi Isa akan turun. Dialah akan bunuh Dajjal pada satu ketika dan orang-orang yang menjadi penyokong-penyokong dia, iaitunya orang yang masih tetap lagi iman dan kuat dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Ni wallahu alam masa mana pun kita tak tahu katanya akan turun. Tapi Nabi royak di dalam hadis macam itulah. Ketika Dajjal sedang duk mengamuk, duk mengenak di atas muka dunia. Nabi Isa akan bunuh itu Dajjal di satu tempat namanya Bab-Lud. Bab-Lud. Situlah tempat dia akan bunuh Dajjal. Nah, la'natullahi alaih. Habis situ. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi. Nota kaki 1459. Setelah itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah serta menjadi kesudahan Nabi-Nabi seluruhnya khatamun nabiyyin, yakni Nabi yang akhir sekali, tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Ada cerita panjang lagi dah yang saya nak cerita dalam ha-ha ni. Sebab apa? Ya ada, lepas pada Nabi mati ni ada orang duk mengaku jadi Nabi. Bukan seorang dua orang dah, bahkan dia adalah sejarah ayat katanya puluh-puluh orang. Di Yaman, di Hijaz, di situ, di situ, banyak kacai-kacai orang yang mengaku jadi Nabi. Sebab apa? Sebab ia panas sehe. Sebab ia panas sehe. Supaya kita ada tengok zaman-zaman lah ni dalam klip dah. Orang dah ambil kain selimut kereta. Kereta cerak-cerak. Dia ambil kain selimut kereta. Orang pakai duk penuh. Pukul gambar belakang. Pukul gambar kereta. Lata-lata dia heret kain dia. Bzip! Kereta hilang. Ha. Bukan? Ha ni nak ayat katanya. Orang yang pandai sihir. Pada zaman dulu pun orang buat lagu tu. Sehingga orang yang pandai sihir lagu tu yang mengaku katanya, aku adalah Nabi. Masya Allah. Nah, akhir sekali. Dan ingatlah Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Nah, insya Allah ayat ni masih ada lagi sikit sebanyak hubungnya dengan tafsir dia. Dan apa? Hadis-hadis. Saya biasa katanya dalam tengoklah sehari dua lagi habislah satu ayat ni untuk sebagai tumpuk tambah sebelum daripada kita nak masuk ayat berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.